Antonio De Dola masih punya nyali datang ke Indonesia. Nikita Mirzani, Oto nantangin sini kalau berani. Antonio De Dola masih punya nyali datang ke Indonesia. Nikita Mirzani, Oto nantangin sini kalau berani. Antonio De Dola beberapa waktu lalu melakukan sesi tanya-jawab dengan para pengikutnya. Dalam sesi tersebut, pria bule asal Jerman yang memutuskan untuk menjadi mualaf mengungkap keinginannya kembali ke Indonesia. Ayah sambung Loli ternyata memang berniat kembali ke Indonesia karena kecintaannya pada tanah air. Ya, kalian betul guys, aku awalnya berpikir tidak akan kembali ke Indonesia. Tapi setelah 6 minggu, sekarang aku berpikir kenapa aku tidak bisa kembali ke negara yang aku cintai, kata Antonio De Dola. Menurut Antonio, Nikita Mirzani bukan menjadi alasan dirinya ogah untuk kembali ke Indonesia. Diketahui bahwa perpisahannya ia dan mantan istrinya itu berseteru hebat di media sosial hingga sama-sama mengancam melaporkan ke polisi. Tidak ada alasan yang membuatku tidak kembali ke Indonesia. Aku punya teman di Indonesia, aku cinta Indonesia, kenapa aku tidak bisa kembali ke Indonesia hanya karena satu orang? Tidak, dia tidak bisa melakukan apapun, sambungnya. Ternyata keinginan Antonio De Dola untuk kembali ke Indonesia sampai ke telinga Nikita Mirzani. Melalui unggahan terbarunya di Instagram story, Nikita menantang kembali mantan suaminya itu. Sini ke Indonesia kalau berani, coba gue mau tahu, tulisnya. Dikutip dari Instagram Nikita Mirzani. Sebagai informasi, Nikita Mirzani dan Antonio De Dola menikah siri pada awal Januari 2023. Namun selang 4 bulan, Nikita ditalak cerai oleh Antonio De Dola. Pria bule meninggalkan rumah Nikita dan dituding mencuri barang mahal darinya. Keduanya pun saling lempar aib masing-masing. Dan masalah semakin melebar ketika Loli memilih ikut Antonio De Dola dan bersekolah di London.